Assalamualaikum. Hai korang yang join. Kejap eh. Baik, chat kejap. Okay. Hai Aizat. Okay, assalamualaikum. Hai. Selamat malam. Okay, so hari ni nak share satu topik yang Zada rasa macam panas kan. Sebab terfikir nak tulis pasal topik ni sebab Zada selalu search pasal topik ni every time I Zada nak decide nak buat business baru. So, pasti kita macam, okay lah, share lah. Topik ni dari segi perspektif apa yang kita jumpa, maknanya fakta dengan apa mungkin you all boleh fikirkan dan tengok betul ke yang selama ni you fikirkan tu betul ke dengan apa fakta yang sebenarnya. Okay, so Zata start dulu. Okay, sebenarnya topik MLM ni saya biasa tak kalau macam bila kita bila orang tanya kita, bila orang share something about product ataupun business opportunity, and then dia soalan yang pertama sekali dia akan tanya adalah adakah business ni MLM? Kalau MLM tak nak kan. So macam Zata rasa memang semua orang ada skeptical, and Zata percaya semua orang, macam most people ada experience dengan MLM. Okay, and because of that experience dan menyebabkan orang rasa MLM ni macam menipu, which bila Zata bila sebenarnya dulu Zata tak search sangat tau, but then recently ni Zata macam sebab bila every time Zata join business baru, okay, Zata banyak tau buat business MLM ni. Pernah buat business MLM, pernah buat juga business sendiri. Okay, pernah join few MLM business. Even pernah try nak pernah buka product brand sendiri, jual tudung. So kira macam I dah try banyak benda. Okay, so Zata tak kata business tradisional tu salah atau MLM tu salah, tak. I just today Zata just nak share perspektif tentang apa yang Zata jumpa fakta sebenar tentang business MLM ni, which Zata rasa mungkin boleh membantu rakan-rakan yang kat luar sana yang buat business MLM ni. Okay, so first thing yang Zata nak beritahu, semua business yang masuk ke Malaysia, okay, yang multi level, sebab you pernah dengar kan, ada yang kata I bukan MLM, I direct selling, I bukan MLM, I network marketing. Okay, lepas tu yang terbaru Zata jumpa adalah consumer based income. Okay, semua tu adalah kalau dirangkumi, kalau you faham konsep dia sebenarnya is under multi level marketing. Okay, so apa beza dari selling dengan ni? So, okay, Zata bagi apa yang Zata jumpa lah. So, semua bisnes yang you pernah dengar lah, macam Amway, Mary Kay, Avon, Natural, banyak lah, lagi apa, Luxor, lepas tu Hi-O, lagi apa lagi what else, nama MM, banyak lah, banyak, kalau ni banyak sangat kan. Bisnes dalam Malaysia ni yang di bawah MLM. Ok,
Okay. So, semua bisnes yang nak masuk dekat Malaysia ni, yang dah ada tau, yang dah ada dekat dalam Malaysia ni, sebenarnya diorang dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna. So diorang dah dapat kelulusan tu, dan untuk beroperasi di Malaysia diorang kena daftar dan ada lesen untuk buat operasi di Malaysia. So untuk masuk ke dalam Malaysia, okay, dan yang berdaftar ke di bawah kementerian ni, dia kena ikut akta direct selling dan direct selling dan against pyramid scheme. So meaning that yang berdaftar dekat Malaysia, yang kalau you nak tahu mana satu company daftar ke tak, you boleh pergi dekat website kementerian, okay, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Hal Ehwal Pengguna, macam itulah. Dekat situ dia ada tulis down direct selling company yang registered, termasuklah Atomy, okay, Atomy, lepas tu Medicare, semua tu lah. Semua tu diorang kena daftar dengan kementerian, and whoever berada dalam list tu, diorang adalah kena patuh kepada akta tu. So kalau tak patuh, kerajaan Malaysia akan cancel diorang punya lesen, dan diorang sebenarnya tak diharamkan membuat perniagaan di Malaysia. Okay, itu you kena faham. So maknanya, so kalau katalah you tiba-tiba decide untuk buat business, sebab kenapa? Apa beza MLM dengan traditional punya business? Bezanya, kalau traditional punya business, you buat sendiri, you kena start sendiri, okay? You kena banyak benda you kena buat sendiri lah. Tapi MLM ni lebih kepada you cari network, you dapatkan orang, cari orang, and then you dapat commission, you dapat overriding, ada dapat bonus, okay? So all the terms lah, okay? So sebab tu kebanyakan orang macam sebab tak ada ilmu bisnes, diorang decide untuk buat MLM. Tak salah, cuma apabila you decide untuk buat MLM, you pergi dulu dekat kementerian punya website, and then you cari direct selling, direct selling yang berdaftar dengan kementerian. Maknanya so you boleh tengok kat situ, and then tengok okay, yang mana yang daftar dengan kementerian. Yang maknanya yang daftar ni, maknanya diorang memang betul-betul mempunyai lesen untuk beroperasi. So bila diorang berdaftar, diorang dah satu, diorang takkan ada skim piramid, diorang takkan ada skim cepat kaya. Okay, okay. So untuk yang kita, maknanya kita sebagai orang biasa ni, tak sebenarnya tak boleh tau suka-suka hati nak label company-company yang daftar ni, diorang ni menipu, diorang ni piramid skim, tak boleh. Sebab diorang memang kena ikut akta tu, dan kalau didapati bersalah, memang ada badan yang control, yang perhatikan, yang monitor how they do business, diorang akan ditarik balik lesen. So jadinya diorang ni memang company tu, okay, company itself, sebenarnya diorang bila masuk, diorang ada scheme yang, diorang ada sistem yang sangat adil, sepatutnya, okay, sangat adil. And then dia ada prinsipal macam mana. So semua tu dah dikaji oleh kementerian before diorang dapat lesen. Okay, tu satu. Yang kedua adalah, dan you kena tengok juga sama ada lesen tu masih valid ke tak. Sebab ada yang nak tengok tu, setengah company dia dah expired tau. So you kena tengok. Sebab kenapa pentingnya diorang ni daftar. So bila diorang ni daftar, kalau apa-apa terberlaku, you all ada hak untuk report dekat kementerian, kata you all kena tipu ke apa ke. Kalau diorang tak daftar, okay, ataupun dah expired, kita still join and kita buat bisnes tu. Kalau jadi apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa. So contoh macam
ada orang yang bukan kecoh skim cepat kaya kan. So kebanyakan skim, semua skim cepat kaya dia orang tak berdaftar, dia orang tak ada lesen, dia orang main buat je. So bila kita involve dalam bisnes macam tu, bila kita report pada polis kita ditipu apa, pihak polis tak boleh buat apa-apa tindakan sebab memang salah kita, sebab kita join benda yang tak sah. So itu yang sangat penting. Okay, itu satu. Yang kedua, you boleh juga tengok dekat website Direct Selling Association of Malaysia. Okay, dekat sini pun ada banyak company macam Amway, Asia, Atomy, Avon, CNI, kan, Coway, Causeway, Kuku, tu semua MLM dan Direct Selling. MLM ni hanya MLM ni adalah multi level network marketing. So di mana dia orang menjual produk juga, dalam masa yang sama dia orang mencari network, dia orang cari orang, cari team. So daripada kembangkan team tu, company akan bayar commission ataupun bayar upah lah sebab kembangkan. Kira macam bila kita join business MLM, kita sebenarnya menjadi tools marketing pada dia orang, sebab tu kita dapat income. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga adalah kerajaan Malaysia juga, bahagian JAKIM ada keluarkan satu garis panduan bagaimana Direct Selling ni kena patuh syariah. So dia ada tulis, kalau you nak tahu, you boleh Google, ada je, you just boleh baca and fahamkan. Sebenarnya MLM ni tak haram, hukumnya harus. Okay, tapi dia kena ada certain kriteria dekat dalam tu, di mana tak boleh ada unsur penipuan, tak ada unsur penindasan, tak ada unsur penganiayaan. Lepas tu dia punya yuran tak boleh terlalu tinggi, yuran penyertaan tak boleh terlalu tinggi. So ada banyak benda yang you boleh faham. Okay, itu yang tu. So maknanya mana-mana company yang berdaftar dan punya lesen, diorang memang sebenarnya bukan melanggar etika, kita tak boleh cakap dia haram lah, sebab benda tu memang dia ikut dan memang ada orang kontrol. Okay, seterusnya, tapi ada yang cakap, kata kenapa banyak bila kita Google kan, banyak yang kata macam kena tipu, lepas tu kena rasa teraniaya. Okay, kat sini yang Zata nak stress sebenarnya Zata nak stress, okay, dan based on pengalaman juga, okay, dan sebagai peringatan pada semua sahabat-sahabat. Okay, sebenarnya kalau you kaji balik, tak ada pun MLM dekat Malaysia ni yang you join you kena bayar terlalu mahal, sampai ada yang kena buat loan untuk join MLM tu. Sebenarnya tak ada, tapi siapa yang buat tu? Dekat sini lah yang you kena faham. Okay, company tu tak salah sebenarnya. Company macam Amway, macam Hi-O, Mary Kay atau apa saja MLM company, Avon, lagi apa, banyak lah. You boleh tengok dekat tu memang berlambak-lambak, Tommy semualah, okay, Kuku semua ni, Alken, Forever Living, banyak-banyak, Herbalife, okay, yang biasa-biasa kita dengar lah. Yang tak biasa pun ada. Memang banyak sangat company dalam NU Skin, Natura, memang banyak. Okay, Shakely. So diorang ni tak salah, the company itself tu tak salah. Tapi yang salah adalah bila leaders yang dalam MLM business tu, diorang nak buat shortcut, diorang nak jadikan secara tak diorang, saya Zata tak tahu sama diorang sedar atau tak, tapi bila kita kaji, bila Zata baca balik, bila Zata kaji balik macam mana diorang punya modus operandi, diorang punya tu, it seems like a scheme cepat kaya, di mana nak cepat sampai, nak cepat banyak dapat komisen, nak cepat naik pangkat. So bila dalam keadaan tu, bila ada perasaan nak tamak, nak cepat tu, dekat situ lah keluar idea-idea yang pelik. Dia start suruh, okay, leader start suruh, okay, you nak recruit orang, nak cepat berjaya, nak cepat dapat trick, you kena recruit orang. Okay, contoh team baru tu kena join dengan beli 10 set barang. So sepatutnya bila register, katalah less than 100 je harga register, dan tak perlu pun beli, commit beli barang. Tapi diorang buat macam package, package join kena beli terus barang. So
dekat situlah berlakunya penindasan ataupun manipulation sistem tu. Sebenarnya sistem MLM tu tak salah pun kalau betul-betul buat dan dengan jujur, dengan amanah. Tapi disebabkan ada setengah orang leaders yang nak cepat naik, tak amanah, so dia keluarlah dengan benda-benda yang pelik-pelik. Contoh macam data pernah sendiri kena, ha, you nak join, you kena terus beli 10 set, which is banyak duit kena keluar, and ada yang sampai kena buat loan pinjaman. Okay, itu one thing. Okay, then menjadi sesuatu yang membebankan bila, okay, yang baru join ni kadang-kadang diorang tak ada, bukan semua orang ada skill menjual dan bukan semua orang boleh pick up skill menjual dengan sangat cepat. Ada orang dia memang dilahirkan pemalu, and it takes time for her or him untuk belajar untuk sharing produk tu. So dekat situlah di mana bila orang tu dah lah kena keluar duit dengan banyak, lepas tu tak boleh nak menjual dan produk start dengan diorang, dekat situlah berlaku penganiayaan dan penindasan. So jadi Zata nak pesan dekat leader-leaders MLM dekat luar sana, okay, berhati-hati. Memanglah kita semua orang nak berjaya, semua orang nak cepat berjaya, semua orang nak cepat kaya. Tapi berhati-hati bila anda buat package-package macam tu. Actually kalau kena dekat orang yang memang memang hebat menjual, okay, dia boleh terus sell benda tu dalam masa sebulan, 10 set tu sebulan, and then dia dapat duit balik. Tapi kalau kata dia tak mampu nak menjual, dan apa sebab masa nak join, awak janji bulan dan bintang, tapi bila dia dah beli benda tu, adakah awak betul-betul mengotakan janji awak bantu dia jual? Adakah kalau dia memang tak boleh jual langsung, macam mana adakah awak bantu dia untuk jual betul-betul sebetulnya? Dekat situ bahaya tau, dan berhati-hati sebab dah cakap ramai orang dah rasa teraniaya. Dan bila orang rasa teraniaya, hati-hati, takut rezeki yang you dapat tu tak berkat. Kat sini Zata nak cakap sebab memang Zata baca, Zata Google banyak penulisan yang cakap yang ini bisnes ni menipu. Sebenarnya bisnes company tu tak tipu pun, tak tipu, company tu tak tipu. Cuma yang manipulate sistem adalah leader-leader yang nak cepat naik ni. So hati-hati, dan Zata nak ingatkan. So bila you, kawan-kawan yang belum join bisnes, yang berhasrat nak join bisnes, boleh join MLM. Jangan takut. Okay, cuma you cari, pastikan you cari orang yang betul-betul jujur dan amanah nak guide you. Itu yang susah nak cari. Sebab sekarang ni ramai orang yang gelap mata. Berhati-hati. Kalau contoh katalah dia buat package, okay, leaders dalam bisnes tu dia buat package, dia tulis dia buat package di mana package tu kita join, bayar fee untuk registration dan produk yang untuk kita beli untuk diri kita, cukup-cukup untuk kita pakai, kita memang beli, kita memang join beli dan nak pakai, itu okay, fine lah, tak kisahlah kan. So maknanya kita keluar duit tu, benda tu jadi kita, barang tu kita pakai dan tak adalah membazir. So kalau kata lepas tu kalau kita dah pakai and kita rasa okay dan kita rasa confident nak start share dengan orang, kita start share, dan kita daripada sharing tu kita dapat jualan dan baru kita order untuk orang yang nak beli tu, that is fine. Itu tak ada masalah penganiayaan. Dekat situ lah yang leader macam tu lah yang bagus. Kita tak adalah menekan tim-tim baru sampai kena paksa beli banyak-banyak, beribu-ribu ringgit keluar, lepas tu tak boleh jual. Lepas tu bila tak boleh jual, kadang-kadang leaders ni dia tak kisah pun. Yang kisah yang penting dia dah lepas dah. Sebab every time dia punya team di bawah dia membeli, of course dia dapat commission tu, company dah bayar kat dia. So dia tak kisah pun. So dekat sini lah berhati-hati. So Zata nak ingatkan. Dan juga Zata nak ingatkan juga, tak bagus untuk kita label company yang MLM ni menipu. Sebenarnya dia orang tak tipu. Lagi sekali dia tertekankan, bukan company yang menipu, sistem tak salah. Kalau you faham, direct selling ni adalah sistem di mana kita jual produk tu, dia jual
tanpa ada mall, tanpa ada stockist direct, maknanya dari door to door ataupun dari person ke person, orang ke orang. Itu sistem direct selling. MLM pula adalah di mana you kena recruit orang, you menjual dan juga recruit orang, dan dah recruit, tugas you adalah untuk latih team-team you supaya boleh repeat benda yang sama apa you buat. So dekat sinilah sebenarnya sistem tu tak salah pun, and memang diiktiraf pun dalam negara kita. Kementerian pun luluskan setiap company yang berjaya masuk dalam Malaysia yang still beroperasi. Tapi you kena check jugalah dekat dalam website kementerian, sama ada diorang masih valid ke tak diorang punya tu. Ataupun bila bila orang present dekat you pasal MLM punya bisnes ni, you tanya dia, company ni ada dapat kelulusan daripada kementerian ke? Kat mana? So tanyalah, you ada hak untuk tanya. Okay, so you boleh tanya untuk nak elak daripada kena tipu skim cepat kaya and everything. Lepas tu bila dia present lagi, okay, katalah dia kata okay, nak join, nak jadi member kena beli ini, ini, ini. Kalau you tengok disuruh you beli banyak-banyak di luar keperluan you, dekat situ Zata rasa ada manipulasi berlaku. So berhati-hati. Okay. So dan yeah, so itu jelah yang Zata nak cakap hari ni. Just nak share apa yang Zata jumpa, and Zata tahu benda ni macam sangat hot and macam ramai orang kata bisnes MLM ni menipu, so semua tu. So I just rasa it's fair untuk Zata share apa yang Zata jumpa. Okay, dan benda ni fakta. Okay, yang salah bukanlah company tu. Okay, tak kisahlah brand apa, as long as dia berdaftar dan lesen dia masih valid, dia sebenarnya patuh, patuh je. Dia tak ada pun menipu, tak ada pun skim piramid, sebab dia kena patuh pada akta direct selling dan anti piramid scheme dekat Malaysia ni. Memang ada akta dia. Kalau diorang langgar, diorang kena akan kena sue, akan kena tindakan undang-undang. So diorang takkan buat benda tu. Cuma yang manipulate ramai orang ni adalah leaders yang dalam dalam MLM business tu. So berhati-hati. So bila you nak pilih business, sebab sekarang ni ramai kan orang macam mencari alternatif nak buat business sebab masalah ekonomi semua kan. It's good to do business, and MLM one of option yang bagus sebenarnya. Sebab kalau company tu bagus and you dapat leaders yang bagus, sebenarnya you boleh belajar banyak benda, upskill you punya skill, and you boleh, memang boleh berjaya. Memang ada je orang berjaya. Cuma hati-hatilah dalam memilih leaders you tu. Cubalah tengok dia punya website, dia punya Facebook page ke, and then tengok review ke, ataupun you boleh Google tengok, search adakah orang tulis review ataupun team bawah dia ke. So sebab kita berpeluang untuk memilih sebenarnya. So itu je yang saya nak share hari ni. Kesimpulannya yang Zata boleh cakap, Zata tak pernah pun kena tipu dengan bisnes MLM. Tak pernah. It's just that maybe Zata pernah terkena dengan leaders yang manipulate the system. Itu je. But then bila fikir-fikir balik, maybe benda tu ada hikmah buat Zata lebih aware and alert bila Zata nak buat something new kan. So that's why I share dengan you all lah. So siapa yang nak start business tu review balik, and siapa yang dah jadi, dah buat business lama, MLM business lama, okay, review balik you punya strategy. Make sure that you tak ada menganiaya orang walaupun sikit. Biarlah rezeki yang you dapat tu berkat kan. Orang tak sakit hati dengan kita, orang puas hati dengan kita. Biar naik slow, tapi benda tu berkat. Tu lebih baik daripada naik laju, you show off kereta besar, show off bag mahal-mahal, tapi sebenarnya you banyak orang rasa tak naik dengan you. Mungkin dekat dunia ni kaya, tapi kita tak tahu dekat akhirat kan. Ramai yang menuntut benda-benda yang you pernah janji dengan diorang. So hati-hati. Okay, so itu saja. Thank you so much yang tengok. So insyaAllah kita jumpa esok pukul 9 malam. Topik yang lain yang Zata rasa mungkin bermanfaat untuk ramai orang. So thank you so much. Kalau Zata ada salah cakap ke apa, Zata minta maaf. This one is just based on my experience and apa yang Zata cari, jumpa dekat Google. Okay, so thank you so much and Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.